Fajar Hidayatullah. Saya tinggal di Kota Bumi Tangerang. Profesi saya sebagai pelaut, saya bekerja di perusahaan badan usaha milik negara, yaitu Pertamina Perkapalan. Saya punya pengalaman menarik ketika saya dikirim dinas berlayar untuk ke Arab Saudi. Saat itu kapten memberitahukan bahwa kita akan menghadapi badai 1 jam kemudian. Salah satu antisipasinya adalah dengan melasing atau mengikat barang-barang elektronik dan pecah belah. Badai memang dikenal sebagai musuh bagi seorang pelaut atau para pelaut. Kami dikumpulkan di suatu ruangan, di situ semua kru berkumpul. Alhamdulillah, setelah hampir 24 jam kami diterpa badai, kami berhasil melewati semuanya tanpa ada masalah. Setelah saya menjadi seorang pelaut, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Salah satunya mungkin salary yang sangat besar, walaupun emang resikonya sangat tinggi sekali sebagai seorang pelaut. Lalu emang dari kecil saya ingin bercita-cita sebagai pelaut. Oke, di sini gue punya mobil Nissan Mars 1,2 keluaran tahun 2015, warna putih. Kenapa gue ngambil mobil Nissan Mars? Karena yang gue rasain handling and akselerasinya itu sangat memuaskan buat gue pribadi. Mobil Nissan Mars gue ini sering gue pakai kontes. Beberapa item mungkin di mobil Nissan Mars gue sudah banyak gue ganti. Mungkin salah satunya dari side skirt, bodi sampingnya sudah gue ganti. Gue pakai velg HSR, ring 17. Lalu di situ ada lampu hela untuk lampu sorotnya. Lalu bagian eksterior belakang buritannya gue pakai sayap. Untuk bagian interiornya gue ganti head unit. Lalu gue pakai unit chip dust tag sebagai engine control unitnya. Selain itu gue udah sering banget nih ganti baju. Kalau dibilang ganti baju itu warping atau decal atau cutting sticker. Gue udah 5 kali ganti konsep untuk mobil gue pribadi. Untuk cutting stiker yang model sekarang, gue ngambilnya temanya rally art atau street racing. Di sini gue punya 2 kendaraan, yang satu mobil Nissan Mars dan satu lagi HR-V. Kalau untuk dibilang HR-V buat keseharian gue sama keluarga. Untuk yang mobil Nissan Mars ini sengaja gue khususin untuk ikut kontes dia. Banyak yang gue rubah dari sisi eksterior dan interiornya. Di sini gue ngikut dalam suatu klub yang dibilang Elite Squad. Nah, di situ gue punya rekan-rekan dan teman-teman yang support kedepannya untuk kemajuan otomotif dalam hal regenerasi engine, body kit, dan sebagainya. Harapan gue untuk ke depan untuk di bidang otomotif, gue harap ke depannya anak-anak muda bisa mengembangkan karyanya dalam bidang otomotif, entah itu dari velg, body kit, desain interior, desain eksterior, audio, dan yang lain-lain. Untuk HSR sendiri, gue harap ke depannya HSR bisa memberikan model-model velg terbaru, terutama buat gue pribadi, gue udah ganti 3 kali velg HSR gitu. Gue harap kedepannya gue pengen ada model baru yang bisa gue upgrade untuk mobil gue, terutama mobil Nissan Mars gue, untuk menunjang kontes gue untuk ke depan. Ini cerita gue, gimana dengan cerita lo? HSR wheel, wear style, fits your needs.